Berdasarkan serial manga yang ditulis dan diilustrasikan oleh Gigi Akutami, Jujutsu Kaisen adalah serial anime bergenre fantasi urban horror. Anime ini berpusat pada Yuji Itadori, seorang remaja yang menemukan bahwa kutukan itu nyata dan dapat menyakiti orang dan teman-temannya. Untuk melindungi teman-temannya, juga salah satu penyihir Jujutsu bernama Megumi Fushiguro, Itadori menelan benda terkutuk yang terlihat seperti jari busuk. Dia kemudian menjadi pembawa kutukan yang disebut Ryomen Sukuna. Namun, entah bagaimana dia berhasil mempertahankan kendali atas tubuhnya. Itadori kemudian mulai bersekolah di sekolah tinggi Jujutsu Prefektur Tokyo, di mana hukuman mati membayangi dirinya. Namun itu ditunda sampai dia menghabiskan semua jari Sukuna. Setelah penayangan perdananya, anime tersebut mendapatkan tanggapan yang sangat positif dengan kritik yang membandingkannya dengan anime lain seperti Bleach, Demon Slayer, dan juga Naruto. Musim pertama telah selesai ditayangkan dan mendapatkan 24 episode. Jadi, kapan musim kedua akan keluar? Jujutsu Kaisen Season 1 tayang perdana pada 3 Oktober 2020, ditayangkan sebanyak 24 episode sebelum ditutup pada 27 Maret 2021. MAPPA Studios memproduksi anime dengan Sung Hau Park mengarahkan episodenya dan Hiroshi Seko mengadaptasi karya Akutami untuk layar kecil. Sedangkan untuk Season 2, produser belum membuat pernyataan resmi apapun tentang subjek tersebut. Tetapi final season pertama diakhiri dengan kata to be continue yang muncul di layar. Di mana hal tersebut yang menunjukkan bahwa cerita anime ini akan berlanjut dalam beberapa media dan format. Pada penayangan finalnya, produksi film anime berdasarkan manga prequel Jujutsu Kaisen Zero akhirnya diumumkan. Prequel ini akan dirilis musim dingin nanti. Konfirmasi untuk musim kedua mungkin datang setelah film tersebut dirilis. Jika anime tersebut diperbarui di musim dingin yang akan datang, perkiraan Jujutsu Kaisen musim kedua akan keluar pada akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023. Di season kedua, Nobara mungkin akan bertemu dengan mantan teman sekelas Itadori, Yuko Ozawa. Musim kedua mungkin mengeksplorasi hubungan rumit antara Gojo dan Kito. Pengkhianatan Kokichi Muta terhadap para penyihir mungkin akan terungkap. Pertunjukan tersebut mungkin lebih jauh mengeksplorasi ikatan dalam berbagai kelompok siswa. Itadori mungkin harus melawan Choso di musim kedua. Jadi untuk teman layar sudah menonton anime ini sampai selesai, silakan komentar di bawah.